Nah ini ya, akhirnya di ban ya. Jadi masalah bug, glitch, atau cheater, ya atau cheat ya, yang kemarin gue sempat bahas itu ya, dan menjadi kontroversi juga, dan banyak yang bilang, ah lu hoax sih. Jadi ini ya, jadi ada cheat atau entah itu glitch ya, di mana kalian bisa mendapatkan equipment, terus matrix, dan juga SSR weapon dari World Boss terutama ya, dengan rate 100%. Jadi kalian nggak perlu gacha di bannernya itu ya untuk dapatin ya, dan udah di ban lebih dari 1000 players yang udah di ban. Dan ya kalian bisa lihat di sini ya, based on our data analysis verification ya, we have identified player with maliciously cheating atau hacking behaviors ya, and are given the following penalty. Jadi 10 tahun 10 tahun ban ya. Dan dibilang sini ya, yang menggunakan cheating program ya, terutama untuk yang di bagian pentasan dan juga PvP ya. Bahkan di PvP itu banyak yang gitu ya, itu ya yang sempat gue bahas juga kemarin ya, yang gue bilang banyak cheater di PvP yang pakai bintang endah. Memang di PvP kan memang disetarakan kan memang ya, tapi mereka menggunakan program ini untuk membuat damage mereka lebih tinggi lagi. Jadi damage-nya tuh nggak ngotak gitu ya, yang seharusnya segini tapi bisa lebih dari itu, dan banyak yang bisa one hit kalian dan itu kalian langsung mati. Mau kalian itu katakanlah full team meta ya, bodo amat gitu ya, pasti mati. Di remove dari ranking ya setelah update 1.5 tanggal 15 September. Nah, bansos lagi. Oh, yeah. Di bilang sini, we will make compensation ya. Jadi kompensasi untuk terkait ranking issue ya. Yang pastinya adalah kita akan dapat Dark Crystal ya. Kalau nggak salah ya, hadiah dari PvP kan Dark Crystal gitu ya. Jadi ya, bansos lagi. Oh, bener-bener generous banget ini game ya. Di bilang sini udah ban 1000 players ya, kurang lebih. Dan ya ini di sekitar Agustus ya. Dan mereka akan membuat, mereka akan membuat program ya, yang akan membuat cheat-cheat ini akan susah tembus ya. Jadi anti-cheating efforts ya. Semoga aja kayak gitu ya. Jadi semoga aja udah gak ada cheater lagi gitu ya. Nah lalu katanya akan ada selalu, bener sih ya, cheat itu akan selalu ada ya, terutama untuk ini ya. Ini dia minta kalau misalkan nemu cheater ya silahkan di-report ya. Lalu yang terakhir, dia minta maaf ya masalah saat ini mereka sudah ngeban sekitar 3371 akun ya sampai September ya, tanggal 7 ya. Asia. Oh, jelas banget gitu lah. Si player kalau nggak cheater kan si player gitu ya. Dan ini ya yang agak wah juga ya, ternyata orang Eropa suka nge-cheat juga, gue baru tahu ya. Apakah mereka para Rusia sana? bentar. Iya kan, Rusia masuk Eropa kan? Benar gak sih Rusia masuk Eropa? Ini jangan sampai salah. Lu kena. Benar sih. Oh iya benar, Eropa. Iya benar ya, di Eropa sana. Mungkin Rusia ya. Kalau Amerika ya boleh lah, tapi ya paling banyak orang si ya. Gue yakin orang Indonesia sama Filipina pasti itu, dua itu tuh ya. Kalau Malaysia sama Singapura gue masih ada faith lah, masih ada ya mereka masih kurang nge-cheat gitu, karena jujurnya mereka kan lebih tepatnya mereka tuh sultan ya, banyak yang top. Tapi kalau orang Indonesia sama orang Pinoy ya, ini dua ini ya sering nge-cheat gitu ya. Jadi ya mampus aja kalian. Dan ini ada listnya, gue bakal share juga listnya ya, ini kita lihat-lihat aja ya, bodo amat ya. Ya siapa tahu ada nama lu di sini kan, bodo amat. Jadi ya ini ya kita buka ya, ini dia Asia Pasifik ini, tapi di sensor ya, kurang ajar ya. Liga Resort, oh ini kan kalian lihat ya, ini banyakkan ini ya, banyakkan yang kemarin SSR ya, yang 100% itu kalian bisa lihat illegal resources obtainment ya. Jadi ini cheating by on by Bagazam ya. Ini dua kali lipat ya. Share. Jadi ya, kalian bisa share di sini kalau ini Kalimantan. Oh my god. Tuh kan benar kan orang Indonesia. Why gitu loh. Gue gak tau apakah gue harus senang atau gimana ya, tapi gue senang kalau orang kena ban. Tapi bannya ya benar-benar ngeban karena nge-cheat atau apa ya. Kalau misalnya kemarin yang ngeban gara-gara bug jelas itu ya
salah gamenya gitu ya, tapi ya udah dibalikin dan kalian dapat kompensasi puluhan ribu dari kristal ya. Jadi ini udah ada berapanya ya, dari tanggal 17 Agustus sampai tanggal 7 September ya ini ya. Bayangkan ya, si player dengan jumlah 1000 lebih dan di posisi 2 ditempati oleh orang Eropa. Dan gue yakin tuh Rusia. Aduh, ini ya. Rusia. Aduh. Sampai batu gak ketawa sumpah dah. Seh. Kita lihat ya. Lihat aja kalau namanya nama-nama Indonesia banget ya. Orang Indonesia pasti. Gitu ya untuk link Google spreadsheet ini bakal gue sharing ya. Jadi kalian bisa cek sendiri. Ya, kalau misalnya kalian hari ini kena ban, ya kalian cari aja di sini, siapa tahu kalian nongol di sini dan udah ada alasan kenapa kalian di ban, ya. Jadi jangan sampai kalian kor-kor di fanpage-nya lagi, kenapa gue kena ban gitu ya. Coba cek di sini dulu. Ya, lihat alasannya apa. Tapi kalau misalnya gue nggak melakukan ini, coba report ya di fanpage-nya atau ke emailnya atau mungkin lewat Twitter ya. Jadi mereka bisa ngecek apakah lu benar-benar ngecheat atau enggak ya, yang seharusnya enggak di-ban, malah di-ban. Tapi ya, saat ini mereka benar-benar udah melakukan yang terbaik gitu ya. Jadi banyak player yang udah di-ban hari ini dan ya semoga aja untuk besok-besoknya juga udah makin banyak juga yang di-improve ya. Jadi sampai cheat-cheat yang enggak jelas itu jangan sampai masuk lagi. Ya. Ini ya, gue Remisu dan see you next time.